Siap. Tetes ya? Siap. Oke ya. Mengambil titik-titik atau batas-batas koordinat. Kita akan coba mengambil koordinat lingkaran. Model lingkarannya. Kemudian kita lihat untuk di sini portalnya. Di portalnya hasilnya. Nah, ini hasil dari lingkarannya. Posisinya mungkin pada waktu pengamatan miring. Kemudian juga tadi belum pakai jalonnya ya. Ya. Kalau float ini di sininya HRMS-nya 0,02 berarti 2 cm. Ya. Seperti apa tuh Kang metadatanya? Metadatanya ya tinggal memanggil apa yang dibutuhkan.